Silakan Pak. Dalam hal ini Satreskrim Polres Metro Pusat akan merilis kasus yang saat ini ditangani oleh unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat 2020 ya, di salah satu fasilitas penanggulangan COVID-19 dalam hal ini di Wisma Atlet Kemayoran, di mana kasus tersebut bermula dari viralnya media sosial yang ada oknum dan diduga pasien yang melakukan perbuatan terlarang, dan apa yang mereka bicarakan terkait perbuatan mereka tersebut mereka masukkan ke media sosial dan mereka viralkan. Atas viralnya tersebut dari pihak Wisma Atlet melaporkan kepada kami Polres Jakarta Pusat dalam ini Satreskrim, sehingga kami melakukan penyelidikan ya, melakukan penyelidikan adanya ya, adanya viral di media sosial diduga oknum tenaga kesehatan dan diduga pasien sesama jenis melakukan perbuatan yang dilarang. Hasil penyidikan akhirnya kami menemukan tersangka dengan inisial GM, umur 23 tahun. Alamat tempat tinggalnya di Berau, tapi karena di sini yang bersangkutan bekerja di Jakarta, yaitu di Gunung Sari, di Gunung Cempaka Putih, Cempaka Baru, Cempaka Putih, dan pekerjaannya barista di salah satu toko minuman yang ada di Jakarta. Tersangka, ya, tersangka dengan teman mainnya yang diduga tenaga kesehatan merupakan orang yang suka sesama jenis, dan mereka memiliki suatu aplikasi ya, aplikasi akan ketemu ya, akan ketemu orang-orang yang juga memiliki aplikasi tersebut ya, sehingga dengan demikian si tersangka pada saat itu dirawat di Tower 5, sedangkan pasangan lawan jenisnya, pasangan jenisnya, dalam ini dia merupakan seorang pasien yang saat itu positif COVID-19, dirawat di Tower 5. Akhirnya melalui aplikasi tersebut mereka tukar nomor WA, ya, tukar nomor WA. Melalui nomor WA tersebut mereka komunikasi, ya, komunikasi lebih intens terkait dengan perbuatan seks, ya, di antara mereka. APD, ya, pakaian APD-nya dibuka, akhirnya dia mendatangi si tersangka yang sedang dirawat di Tower 5, ini mereka melakukan hubungan di kamar mandi. Demikian juga perbuatan tersebut berulang pada tanggal 25, ya, 25 Desember 2020, perbuatan yang sama yang mereka lakukan, termasuk oknum tenaga kesehatan tersebut juga melepas APD-nya. Dengan kondisi ya, tersangka JM ini pada saat itu COVID ya, jadi di, yang bersangkutan berada di Wisma Atlet dalam rangka isolasi ya, jadi rekan bisa membayangkan pada saat itu si pasien atas nama JM yang kami jadikan tersangka dalam kondisi positif corona COVID-19 didatangi oleh tenaga kesehatan dengan membuka, oknum tenaga kesehatan dengan membuka APD-nya. Tanggal 25 mereka melakukan perbuatan yang sama. Posisimu berada di Wisma Atlet dalam rangka apa? Isolasi mandiri karena apa COVID. Kemarinnya dia apa enggak? Awalnya cuma iseng-iseng aja sih. Harapannya?
Berapa kali ngakuin? Di... Dua kali, Pak. Udah lama ngidap sakit nyimpang? Sudah. Sudah lama.